Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan. Sosok Iwan bukanlah orang baru bagi Prabowo. Saat Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus, Iwan masih berpangkat Letnan 1. Iwan diberikan misi khusus untuk mengikuti pendakian Gunung Everest pada tahun 1997. Dilansir dari laman resmi penerangan Kopassus, pertemuan keduanya berlangsung pada Kamis 14 April 2022. Prabowo memberikan amanat penting ke Iwan untuk mempertahankan keutuhan serta kedaulatan NKRI. Prabowo juga berpesan agar prajurit Kopassus memegang teguh profesionalisme serta memiliki loyalitas tinggi dan kecintaan terhadap rakyat serta tanah air.